kalau penonton di luar sana dapat datang ke Museum Tekstil Negara, bolehlah terus ke galeri pertama kita. Galeri apa tu? Pohon Budi. Pohon Budi, tuan-tuan. Selain daripada kita pamerkan koleksi, kita juga pamerkan proses, Cik Yus. Proses dia sekali. Supaya penonton mudah faham. Betul tu. Jadi di situ, ya, di galeri Pohon Budi itu, kita pamerkan sebanyak 18 proses penghasilan tekstil. Wow, banyaknya tu. Banyak, tetapi yang Sabah, kita ada dua. Kita fokuskan untuk pada seni. Dua? Apa tu? Kain pis dan juga linangkit. Okey, maknanya kain pis dan juga linang? Linangkit. Linangkit. Itu yang kita katakan apa nama dia tadi tu? Betul, itu proses. Yang kita pamerkan bagaimana nak buat tu. Wow, menarik itu. Baiklah Cik Tina. Biasanya apakah teknik yang digunakan untuk penghasilan tekstil Sabah ni sendiri? Okey, Cik Yus, bagi saya kita boleh kategorikan teksi Sabah ni para penonton kepada beberapa kategori. Kita bahagikan kepada 6 kategori ya penonton. Okay. Yang pertama ya Cik Yus kita bahagikan kepada seni tenunan. Seni tenunan. Teknik tenunan yang mana menggunakan alat tenun sandang ya penonton. Sandang. Yang kedua kita bahagikan kepada mereka ini mempunyai kepandaian dan sangat kreatif di dalam menghasilkan seni sulaman. Okey. Yang ketiga ada seni mengait. Okay. Yang keempat kita ada seni tekatan juga. Tekatan. Yang kelima kita juga ada assemblage ataupun seni tampalan. Tampalan. Yang terakhir mereka juga menggunakan kulit kayu sebagai pakaian tradisional mereka. Okey, maknanya ada 6 tadi kan? Betul, ada 6 proses. Dia ada tekatan, betul, ada orang kata mengait dan tampalan dan pelbagai lagi. Betul. Jadi makna kata para pengunjung tu boleh dapatkan tengok informasi yang apa yang telah dijelaskan oleh Cik Tina sebentar tadi. Baiklah Cik Tina, sambil-sambil kita ni walaupun baru bersiaran kan, mungkin para penonton kat luar sana dah ada dah persoalan yang ingin ditanya kan. Baiklah para penonton di luar sana, jika ada sebarang pertanyaan bolehlah bertanya terus di ruangan komen FB Jabatan Muzium Malaysia secara live sekarang ni untuk bertanya tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu tekstil Sabah. Jadi Cik Tina, beliau akan menjawab terus ataupun beliau akan menjawab pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan selepas tamat program Tanya Curator pada hari ini. Cik Tina, saya nak teruskan lagi kan, sebab banyak persoalan, bukan saja penonton, saya pun tak tahu sebenarnya tentang koleksi yang menarik ni kan. Kita tahu secara base saja kan. Okey, tadi saya dimaklumkan tentang tekstil Sabah ni juga ada dihasilkan melalui teknik tenunan. Betul. Adakah ianya sama peralatan yang digunakan macam contoh di Semenanjung Malaysia ni, peralatannya digunakan untuk membuat songket contoh kan? Bagaimana pula dengan peralatan di Sabah itu sendiri? Okey, Cik Yus dan juga penonton di luar sana. Sememangnya peralatan yang digunakan adalah berbeza. Kalau di Semenanjung, bagi menenun songket Cik Yus, mereka menggunakan kek tenunan. Yang dinamakan kek Melayu. Dan manakala kalau tekstil tenun diraja, tenun Pahang diraja, mereka menggunakan kek tenunan yang dipanggil kek si Siam. Kek Siam. Jadi memang sangat berlainan lah di Sabah ni. Sabah ni mereka menggunakan alat tenun sandang. Alat tenun sandang. Uniknya ya Cik Yus alat tenun sandang ini dia tidak memerlukan ruang kerja yang besar. Okey. Jadi dia memerlukan space yang kecil dan juga peralatannya itu boleh disimpan, boleh digulung dan boleh juga digulung. Boleh disimpan dan boleh dibawa ke mana-mana. Okey. Memudahkan para penenun tu. Okey, maknanya jangan silap faham tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, yang disebutkan tadi kek tu adalah peralatan, nama alat tenun itu, bukannya makanan. Jangan silap faham, kek tadi kek yang mana kata peralatan yang digunakan di Semenanjung untuk menghasilkan tadi apa? Sebagai mesin lah kita katakan, mesin menenun. Itu lebih tepat. Itu lebih tepat untuk menggambarkan perkataan kek tu tadi. Bila Cik Tina, kita nak tengok dalam slide kita ni, sebenarnya kita ada banyak yang ingin kita tontonkan kepada penonton di luar sana kan. Okey, kita tengok apa yang ada dalam slide ni.
Ini apa ni Cik Cina? Inilah dia dinamakan peralatan ini alat tenun sandang. Okay. Yang dinamakan sebagai ulen. Okay. Ulen ini adalah alat tenun yang digunakan oleh etnik Iranun di Kota Iranun. Belud. So peralatan inilah yang diorang gunakan untuk menenun beberapa tekstil di antaranya Cik Yusya dan penonton di luar Okay. Kita ada kain dastar. Kita juga ada ampek, okay. Kita ada mandara sipak, kita ada mogah, kita ada tapak sila, dan kita juga ada kain baragoro. Maknanya kain-kain yang disebut tadi menggunakan alat peralatan ni. Satu alat boleh hasilkan banyak tekstil tadi tu. Tidak menggunakan ruang yang besar. Betul. Menggunakan ruang yang kecil dan boleh dilipat. Contohlah kalau kata saya tengah buat di rumah, tiba-tiba saya nak pergi holiday, boleh bawa peralatan tu? Boleh, cuma kalau memerlukan, yang penting memerlukan kawasan yang kukuh lah untuk dia diikat supaya kita nak menenun itu supaya dia lebih tegang Okay. Perlukan tiang lah maksud saya tu. Maknanya ada nak satu diikat tempat betul tiang lah. Yeah. Okay, menarik tu. Tuan-tuan dan perempuan, ini dinamakan ulen tadi Ulen. Dia kalau tengah menenun tu dia orang panggilkan pagar ulen. Pagar ulen. Dia berbeza nama dia lah. Berbeza mengikut etnik tu. Okey. Okey, seterusnya Cik Tina, siapakah beliau ini? Okey. Penonton pun tertanya-tanya. Okey. Inilah yang terpapar di hadapan penonton semua ini. Semua Beliau merupakan adi guru di dalam tenun siambitan di Sabah. Nama beliau adalah Puan Hajah Pandian Beliau diangkat sebagai adi guru ni pada tahun 2006. Dan beliau berkemahiran telah berkecimpung di dalam bidang tenunan ini dari generasi ke generasi Lebih kurang dalam 70 tahun sudah. Lama umur pun. Maknanya adik guru seperti Hajah Pandian tadi ni. Okay. Dia semuanya dah dalam kepala dah. Betul. Untuk menghasilkan tenunan ni. Betul. Maknanya tak perlu tengok buku. Kan, nak hasilkan semua terus keluar je. Dalam segi motif saja semua dalam kepala. Semua dalam kepala, betapa hebatnya. Sebab itulah beliau layak digelar adik guru. Betul. Jika dilihat Cik Yus dan juga penonton, beginilah cara mereka menenun. Jadi bahagian kaki ini dia akan menahan supaya benda alat tenun itu tadi akan tegang Okey. Baiklah, kita tengok seterusnya Cik Tina. Okey. Menarik ni. Kain dastar nama dia? Ya, kain dastar. So, inilah salah satu kain yang terhasil daripada peralatan ulen tadi tu. Okey. Selain daripada kain dastar, kita tengok lagi. Ini si pemakai ni pakai apa ni? Yang ini merupakan bagaimana perhiasan dastar tu tadi. Digunakan sebagai kain ikat kepala Selain daripada ikat pemakai kepala, ha. Dia juga digunakan sebagai selempang sebagai perhiasan. Jika dilihat yang tadi tu motifnya. Tadi saya ada ternampak motif. Kan? Yang dekat tengah tu. Betul Jika kita nak lihat sikit Cik Yus bagaimana cara pemakaian dia ni. Sememangnya kain dastar ini ditenun oleh Iranun tetapi juga dipakai oleh pelbagai etnik yang lain. Dipakai juga. Tetapi dengan panggilan yang berbeza. Jenis lipatan juga ya, menggambarkan status sosial dan perbezaan upacara yang dihadiri. Betul tu. Jika kita lihat bahagian atas itu kita ada etnik Bajau yang mana mereka memanggilnya sebagai Podong Tanjak. Yang kedua, kita juga ada etnik Dusun Tindal yang mereka memanggilnya sebagai Sigar dan yang ketiga, etnik Lotut yang memanggilnya sebagai Sundi. Sundi. Dan di hujung sana, yang di hujung ini adalah Kadazan Papar tapi mereka memanggilnya sebagai Sigar. Sebagai Sigar. Dan dia ada motif haiwan kat tengah ni Maknanya ini adalah macam amalan harian yang diterapkan, diinspirasikan. Betul biasanya penenun ini penonton mereka motif-motif yang dihasilkan adalah terinspirasi daripada
unsur-unsur kehidupan, aktiviti harian mereka, tidak kira lah di Sabah ke, di Sarawak, mahu di Semenanjung, persekitaran itu mempengaruhi itu di dalam pemilihan motif-motif itu. Kalau kita tengok ada figura apa, manusia sedang menunggang kuda, betul, ni betul. Ini berkait rapat ya dengan kehidupan etnik Bajau, yang mempunyai kecekapan di dalam kemahiran yang tinggi dalam menunggang kuda. Ya, tak disangkakan lagi. Jadi di orang kata diterjemahkan melalui hasilan tekstil Sabah ini sendiri. Betapa unik dan menariknya tekstil, bukan kata di Sabah tetapi orang kata hasil daripada bumi Malaysia kita sendiri, kepelbagaian etnik. Betul, Cik Tina? Menarik itu. Baiklah, kita teruskan lagi, Cik Tina. Tadi kita dah tengok si pemakai pakaian ni, dan seterusnya adalah kain yang apa ni? Yang ini kita namakan, mereka namakan sebagai kain siambitan. Siambitan ini juga dihasilkan melalui peralatan ulen tu tadi. Yang tadi, awal tadi. Tapi kita cerita sikit falsafah tentang kain siambitan ni sikit, Cik Yus. Silakan. Dikatakan kain siambitan ini kalau dahulunya dipakai oleh orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang berpangkat tinggi. Jika orang biasa kebanyakan yang makannya, akan menerima hukuman lah. Sebab darjatnya tinggi. Maknanya kain siambitan ini sembarangan orang yang boleh pakai pada masa tersebut lah. Lipatannya juga berbeza, berbeza untuk orang kenamaan dan juga rakyat biasa ni lah. Jika sekarang ni penggunaan warna juga memainkan peranan. Peranan juga. Jika warna apa, kuning, oren dan juga hijau melambangkan status si pemakai. Maknanya ia membezakan status sosial masyarakat tersebut. Betul. Cik Tina, saya tengok dalam slide ni, mata saya terpandang juga dekat bawah ni. Betul. Hari ini kita ni. Okay, hari ini ya penonton, kita bawakan sebenarnya di hadapan kita ni, Cik Yus, adalah objek pendidikan Museum Tekstil Negara. Jika kita lihat di sini inilah dia siambitan dia ni, Cik Yus. Bahagian sini uniknya, Cik Yus, kain ini dia gabungkan dengan teknik tenunan dekat sini, kain dastar kita tengok tadi tu. Dia gabungkan dengan siambitan dekat sini. Menarik tu. Betul. Jika kita lihat motif-motif di dalam kain siambitan ini bermotifkan geometri lah. Yang terinspirasi daripada buah, daripada tunas tumbuhan ya penonton. Dengar tu penonton. Maknanya daripada tadi apa, kain yang mana yang pertama tadi? Yang pertama tadi kan? Dastar tadi tu. Banyak sangat kain saya pun dah kan. Dastar itu juga dikenali sebagai tubau di dalam masyarakat Iran. Menarik tu, Cik Tina. Sebab tu saya tengok sama macam lebih kurang koleksi yang kita bawakan hari ni kan. Okey Cik Tina, kita teruskan lagi. Seterusnya kat sini, kita yang ketiga, kita juga ada kain ampek. Kain ampek ni kalau Cik Yus tengok dan juga penonton dia dihasilkan mempunyai struktur kainnya. Dia ada kaki kain kaki dan kain. Juga ada kepala dan juga badan kain. Jika kita lihat kebanyakan motif-motifnya sememangnya geometri lah. Dia motif-motif alam yang bila ditenun menimbulkan efek geometri tu. Itu yang dinamakan kain ampek kat sini. Kain ampek. Okey, kita teruskan lagi penonton. Okey, seterusnya ini kita juga etnik Iranun juga menenun kain mogah. Yang digunakan sebagai kain sarung bagi wanita dan juga bagi lelaki rungus. Maknanya di bahagian depan ni daripada yang posisi ini, belakang. Yang ni berlainan etnik. Yang ni rungus. Mereka gunakan sebagai kain apa, kain sarung. Kain sarung. Baiklah, yang seterusnya kita tengok kain Marlboro. Jelaskan. Unik nama je. Kain Marlboro separuhnya ada yang menggelarnya sebagai kain Baragoro. Baragoro. Nama je mungkin ada perbezaan penenun memanggilkan ada dua nama lah yang kita dapati melalui penyelidikan. Jadi kain Marlboro ini adalah kain yang berjalur halus lah, dia berjalur rapat halus sikit rekaan dia. Menarik. Baiklah, kita teruskan lagi. Kain Mandara Sipap. Macam mana ni?
Nama dia yang seronoknya Texas Sabah ni penonton ya, dari Cik Yus ya. Dari segi nama dia ni seronok untuk kita dengar, untuk kita baca kan. Unik. Unik nama sebutan ni, kita tak dapat nak terjemahkan apa maksud dia kan. So Mandara Sipak ini uniknya kain ini ya. Dia ditenun dengan benang losingnya digunakan sebanyak 4 lapis ya. Dan juga benang pakannya dimasukkan dengan benang emas. Benang emas. Jadi disebabkan menggunakan losing tu 4 lapis. Jadi kain yang terhasil ni adalah agak tebal. Dan harganya juga agak mahal. Dan bila dah sebut harga mahal ni, saya pasti sebab memang berbaloi lah dengan pembuatannya Cik Tina. Betul. Menggunakan material-material yang bermutu tinggi, berkualiti. Dan memang sesuai. Harganya pun memang mahal. Tapi tahan lama. Betul. Okey, kita teruskan lagi Cik Tina. Ini kain apa ni? Tak ada nama ni. Kita biarkan tak ada nama kat situ. Tertanya-tanya semua betul, kan. Okay. So kain ini di hadapan para penonton ini ini adalah merupakan kain tapak sila Tapak sila. Dikatakan Cik Yus kain tapak sila ini dah tidak ramai penenun yang buat. Okey. Dikatakan mungkin dah tinggal sedikit penghasilannya mungkin agak lebih sukar Saya rasa mungkin permintaannya kurang. Mungkin mungkin juga dia mempengaruhi penghasilan kain ini. Baiklah. Ini boleh jelaskan, saya tengok si pemakai ni ada macam kain yang banyak yang ditunjukkan pada permulaan. Betul. Jika dilihat di sini Cik Yus kain kita tengok tadi awal tadi tu kain dastar kita tengok yang di bahagian kepalanya diletakkan sebagai perhiasan kepala kain siam bitan tadi dijadikan sebagai kain samping lelaki dan juga kain ampek tu yang dipakai oleh wanita di sebelah situ. Menarik tu. Okey, maknanya semua tenunan tadi dipakai, maknanya bukan kata dipakai asing tetapi boleh dipakai sekaligus satu set sebagai satu pakaian set. Tradisional. Ya, betul tu. Yang ini adalah pakaian tradisional Iranun. Jadi kita dah tengok pelbagai tadi apa nama-nama yang memang begitu unik. Baiklah, Cik Tina, kita teruskan lagi. Mungkin ada pertanyaan di luar sana daripada para penonton. Jadi jika ada persoalan boleh terus bertanya dengan Cik Tina tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu tekstil Sabah. Kita mengenali apa itu tekstil Sabah. Kalau Cik Tina tak dapat menjawab secara langsung sekarang ni, beliau akan cuba untuk menjawab, menyelesaikan masalah tuan-tuan dan puan-puan selepas program ini tamat. Baiklah Cik Tina, saya nak tanya lagi, selain daripada etnik Bajau dan Iranun tu sendiri, ada tak suku kaum lain yang turut menghasilkan tekstil secara tenunan ni? Ada. Iaitu etnik Rungus. Etnik Rungus. Betul. Mereka menghasilkan tekstil tenunan mereka yang dipanggil sebagai apa, Mangoval. Mengavol Mengavol okay. Merupakan tekstil tradisi yang punya nilai yang tinggi dan juga proses penghasilannya yang rumit Okay. Jika kita lihat di sini, inilah pakaian tradisional Rungus yang mereka hasilkan melalui tenunan. Mungkin kita boleh tunjukkan peralatan. Boleh? Inilah peralatan alat tenun sandang juga tetapi oleh etnik Rungus ini mereka namakan sebagai babaal. Uniknya etnik Rungus ini Cik Yus mereka bukan saja menenun sendiri, mereka juga penonton menghasilkan benang kapas mereka sendiri. Jika dilihat di sini Cik Yus kita bawakan kapas yang digunakan oleh etnik Rungus yang bahasa apa tu panggilan tempatan mereka sebagai kapok. Kapok. Mungkin Cik Is nak pegang ke, nak ditunjukkan ke? Saya tak pakai gelap ni. Saya takut betul. Juga. Saya takut juga nak pegang ni. Takut merosakkan ke? Daripada kapas ini akan terhasillah benang. Seperti ini yang ditelah leraikan mereka ini juga bukan sahaja pandai menghasilkan benang, mereka juga pandai menghasilkan warna mereka sendiri. Pewarnaan semula jadi yang mereka hasilkan
melalui pewarna indigo daun. Maknanya daripada kapas tadi menghasilkan orang kata benang, lepas tu warna pula indigo ni merupakan nama kepada warna tu sendiri ya. Tak ada kaitan dengan lain. Okey, menarik tu. Baiklah, saya dipahamkan masa kita pun telah sampai di penghujung-hujung ni juga kan. Okey. Tapi saya ada lagi nak tanya dekat Cik Tina ni kan. Walaupun baki berbaki tak berapa minit saja lagi ni kan. Okey, Cik Tina, macam orang kata para penonton di luar sana lah kan, kalau kata nak datang ke Museum Tekstil pada satu hari nanti kan, macam mana dia orang nak datang, nak akses datang, nak tengok koleksi yang ada dekat Museum Tekstil ni sendiri. Okey, penonton di luar sana jemput ke Museum Tekstil Negara kita bertempat di Dataran Merdeka, Bahagian Dataran Merdeka, Jalan Sultan Hishamuddin. Boleh ke situ sama ada naik kenderaan sendiri ataupun dengan kenderaan transport awam. Jadi Cik Tina, mungkin para penonton di luar sana juga Cik Tina nak menghubungi Museum Tekstil itu sendiri, bolehlah menghubungi terus Museum Tekstil Negara untuk mendapatkan info-info daripada kaki tangan di sana, betul Cik Tina? Betul. Selain daripada itu, mesti Museum Tekstil Negara pun ada media sosial ke di sana? Boleh lawati kami di laman web kami www.museumtekstilnegara.gov.my. Juga boleh lawati juga di sosial media kami iaitu Facebook dan juga Instagram National Textile Museum. National Textile Museum. Dan satu lagi, kami juga merangkum segala aktiviti kami di dalam Facebook Jabatan Muzium Malaysia, termasuklah Muzium Tekstil Negara ini sendiri dan juga muzium-muzium lain yang di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia. Kerana kami sentiasa untuk menyampaikan informasi terkini tentang aktiviti permuziuman dan program-program kami yang berlangsung di seluruh Malaysia khususnya. Cik Tina, kita dah sampai di penghujung siaran. Mungkin ada pertanyaan daripada penonton, dia tak sempat nak tinggalkan komen tapi dia ada nak tanya personal. Mungkin dia nak tahulah email Cik Tina. Boleh tak kongsikan mereka? Boleh. Boleh emailkan kepada saya kartina@jmm.gov.my. Okey, jadi Cik Tina akan menjawab persoalan tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu kenali tekstil Sabah. Sebenarnya Cik Tina, kalau kita nak cerita tentang tekstil Sabah ni panjang. Betul, panjang. Panjang kan? Yeah. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, kena datang sendiri. Betul. Datang ke Museum Tekstil Negara. Kita pamerkan semua koleksi-koleksi tekstil tradisional Malaysia. Betul tu. Jadi bukan saja boleh tengok koleksi yang kita bincangkan pada hari ini, tetapi pelbagai lagi koleksi yang menarik khusus tentang tekstil yang ada di Semenanjung dan juga Sabah, Sarawak. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, para penonton yang setia untuk mengikuti kami di FB Live Jabatan Muzium Malaysia, apalagi ringankan jari jemari anda untuk tekan butang like dan juga share program-program kami dari semasa ke semasa. Dan satu lagi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Cik Tina, kita ada hashtag kita nak tinggalkan dekat penonton ni. Hashtag kami iaitu Muzium Kita, Tamadun Kita. Jumpa lagi pada program Tanya Kurator pada masa yang akan datang. Kami akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada hari Rabu jam 2.30 petang, program Tanya Kurator akan sentiasa menyampaikan informasi kepada anda di luar sana. Jumpa lagi bersama kami. Bye-bye.